بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

fa innahu yubtilu ya maka sesungguhnya itu perbuatan yang banyak sekalipun lupa membatalkan sholat hmm. sekalipun lupa ya, tapi banyak nah itu membatalkan sholat hmm. batal sholat artinya kalau banyak ya banyak lupa itu nggak bisa ditolerir itu ya banyak lupa gimana banyak lupa <laughs> sekalipun banyak ya, sekalipun lupa kalau banyak ya, sekalipun lupa kalau banyak batal sholatnya ya itu dapat membatalkan sholat Wal kasiru kasalasin kasalasi mudgha ya mudghatin wa khatawatin tawalat wa in kanat bi qadri khatwatin mughtafaratin Wal kasiru dan yang banyak ya perbuatan yang banyak yang di mana dia itu dapat membatalkan salat kasalasi mudghatin seperti tiga ya Tiga mengunyah, tiga mengunyah, tiga kali mengunyah, itu bisa membatalkan. Wa ya, wa dan langkah, langkah, beberapa langkah yang berturut-turut. Nah, itu juga bisa membatalkan solat. Wa in kanat sekalipun ada dia itu langkahnya bi qadri khatwatin dengan sekadar langkah yang di maafkan. Kalau <tuh> dia banyak berturut-turut itu bisa membatalkan salat. Wa qata'riki ra'sihi wa badai wa yadai walau ma'an. Dan ini masih dalam kategori banyak yang bisa membatalkan sholat. Ya, kenapa? Karena berkumpulnya perbuatan tiga kali gerak, ya, itu bisa membatalkan sholat. Seperti menggerakkan kepalanya dan badannya, walau man sekalipun sekaligus. Jadi nggak mesti satu jenis. Ya, semua bergerak, nah, itu bisa membatalkan. Pahalanya bergerak, tangannya bergerak, bareng. Wa <tuhatua> bi <fatil khai> al marratu khutuah dengan fathah kha itu adalah marrah, jadi masdarnya marrah sekali. Wahyahunah <tuhatua> dan dia itu di sini ya khotwah dengan makna marrah sekali gerak itu naklurijlin memindahkan kaki. Ini amama ke depan. Au ghairihi. Memindahkan kaki ke depan atau lainnya. Jadi ini amama itu maknanya kuda ke depan. Atau lainnya, ke belakang, samping, kiri, kanan, ya. Fa inna qolama ahal ukhra, maka jika ia pindahkan bersamanya. Ya. akan yang lain walau bila ta'akubin sekalipun dengan tanpa berturut-turut fakhot watani maka itu adalah dua langkah kakinya enggak bisa diam ya hmm. kama atamadahu syekhuna haji sebagaimana telah menguatkan akan dia oleh guru kami di dalam kitab syarah min haji lakin alladhi jazama bihi fi syar'il irsyadi wa ghairihi anna an-naql rajul ma an al-ukhra ila muhazati awlaan khotwatun faqat akan tetapi ada yang beda ya alladhi jazama yang telah memutuskan bihi dengannya iya gurunya sa'ibnu hajar fi syar'il irsyad di dalam syarah irsyad Okey, lainnya anak nak larik jadi bawa memindahkan kaki, mana keluakrat serta memindahkan yang lain, memindahkan kaki serta memindahkan yang lain Ila muhazatiha. ya kepada yang sejajarnya ke tempat yang sejajarnya. wilalan al karena berturut-turut khotwatun faqad itu dianggap ya sekali fa inna qala kullan ala ta'aqubi wa khotwatani bila niza'in maka jika ia minakan tiap-tiapnya ya atas berturut-turut khotwatani maka itu dua langkah bila niza'in dengan tanpa ya perbantahan maksudnya ya enggak ya tanpa khilaf ya milanizain tanpa perbantahan tanpa khilaf itu dianggap ya dua apa dianggap ya dua uh, langkah Walau syakka fi fi'lin aqalilun huwa aw kasirun. Dan jika dia ragu pada sedikit ataukah banyak ya fi fi'lin pada satu perbuatan aqalilun huwa aw kasirun. Apakah itu sedikit atau itu banyak? Jika kalau dia ragu pada satu perbuatan ini dikit atau banyak, ini dikit atau banyak. Ya namanya orang kan ada begitu, ragu dikit banyak. Fala butlana maka tidak batal. Wa tabatunu bil wasbati wa ilam lam Dan batal ia dengan batal ia salat dengan lompat. Wa ilam tata'ad wa in tataad dan sekalipun tidak berbilang lompatnya. Kenapa itu namanya gerakan yang banyak dan enggak cakep masa sembahyang lompat. Iya. Bahasa sahabat apa? Nibra. Ya, Itu bisa membatalkan sholat. Artinya sholat itu apa? Supaya tenang. Ia jangan banyak banyak gerak hmm. bukan yang banyak banyak gerak nggak boleh bergerak ini wallahu a'lam bishawab la tabatulu biharokatina khafifatina